Oke, kita langsung kembali ke Roda Rezeki bersama Mbak Popi dari Medan yang sudah menang ya. Kita langsung aja yuk. Dia baru memenangkan 8 juta rupiah dan sekarang langsung masuk ke Roda Rezeki. Oke, kita langsung putar. Dalam hitungan 3, 2, 1, putar. Dapat apa dari tadi nih? Dua kali putar lagi. Aduh, terus. Oh. Wah! Wah! Penantiannya. Makasih Mas Baim. Sama-sama. Iya, sama-sama. Sama-sama. Selamat Ma, 24 juta rupiah. Wow. Yeay. Oke, let's go. Kita lanjut. Terima kasih, Pak Popi. Terima kasih sarannya. Dah. Gila 24 juta hari gini. Oh. Doa lo sayang. Tadi kan waktu off air dia bilang kali 3 ya. Semoga kali 3 deh. Dengar ya tadi ya ngomongin itu ya. Hebat benar. Bismillah ya. Oke, kita langsung yuk. Ini pemenangnya setelah ini nih. Satu lagi siapa ya? Let's go, kita putar. Scroll ke atas. Kita menghargai yang sudah WhatsApp terus. Ke atas. Dalam hitungan 3, 2, 1. Siapa dia? Wih, banyak. Bukan yang tadi kan? Kan tadi ada 2,5 tuh. Bukan, nomornya beda kayaknya. Oke, bosku. Siap-siap ya. Akan ditelepon langsung video call. Calling apa ringing kita tidak tahu. Mudah-mudahan juga kamera coba ikutin. Ini bingung dia ada tadi. Acaran mulu. Siapa sih? Oke, langsung video call. Belum ada? Belum. Oke, kita langsung yuk acak dulu. Kalau misalnya tidak ada, langsung kita acak. Kalau udah ada, nanti kasih tahu ya. Oke, langsung kita acak. Let's go. 3, 2, 1. Wow, banyak banget. Yang cepat aja di antara dua itu karena waktu kita tidak banyak. Banyak bosku. Siapa dia? Belum ada dua-duanya. Di refresh dulu. Ya inilah, kita tidak ada settingan sama sekali, bosku. Bingung juga kalau misalnya begini. Yang sebelumnya belum ada juga? Yang ini belum ada juga? Kita coba acak lagi sekali lagi, sembari dilihat lagi. Mr. Iksal. Oke, langsung. 3, 2, 1. Oke, good. Antara 3 ini sudah tidak bisa lagi saya untuk ini, kita akan tungguin aja siapa yang lebih cepat. Tuh? Hah? Wah, semua? Yang awal. Yang awal, harus yang awal. 1, 2. Yang awal, yang awal. Oke, yang awal. Oke, tepuk tangan dulu, bosku. Jakarta nih, mana nih? Muka-muka Jakarta atau kan Jawa? Sunda. Jogja. Halo, kamu dari Indonesia, Ibu. Lain mukanya. Hai. Oke, okay. Nama ada dari mana? Mia di Serpong. Serpong! Benar. Langsung aja ya. Eci, saya bacain aja ya. Oke, pertanyaannya adalah berapa prediksi target menebak uang yang ditemukan Pak Acun? A, 20 miliar. B, 20 juta. B, 20 juta. Oke, good. Hey, go. Kita main yuk. TV-nya kecilin boleh ya. Let's go. Oke, di sini ada cash, motor, dan juga mobil. Bismillah. Dalam hitungan 1, 2, 3. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, ada cash, motor, dan juga mobil. Oke, cash. Cash. Oke, let's go. Kita langsung aja. Walaupun suara TV-nya masih kedengaran. Oke. Kita langsung aja waktunya. Oke, di sini ada 1 juta sampai 6 juta ya, Mbak ya. Bismillah ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Silakan. Ini ngaca lihat TV. Dia screenshot gitu. Ayo. Mbak, ayo, Mbak. 1. Mbak, dalam hitungan 1, 2, 3.
Oke. Okay. Ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Nih dia dandan loh ini. Sengaja. Oke, 2 juta rupiah, let's go. Kita langsung masuk ke roda rezeki. Karena bisa, kalau cash bisa memainkan ini. Ada 2 juta ditambah 4 juta, 5 juta jackpot. Dikali 2 dan dikali 3, hati-hati dikurangin setengah. Let's go. Main atau enggak? Main enggak? Oke, okay, let's go. Dalam hitungan waktunya kita berbagi rezeki. 3, 2, 1, go. Matanya lihat. Lirik kanan, lirik kiri. Hati sih. Lirik kanan, lirik kiri. Aduh, terus. Aduh, terus. Ya ampun. Aduh. Maaf Mbak, tapi gak apa-apa ya, rezeki sudah ada yang ngatur ya. Ya, gak apa-apa ya. Insya Allah juga bermanfaat ya. Salam kenal juga dari kita di sini, tim Indonesia Giveaway ya. Buat kalian, kamu nih Serpong. Terima kasih. Ya, selamat ya, ditunggu transferannya. Dah. Oke, okay, yuk. Ya. Oke, okay, bosku. Wah, Eci, senangnya kita tuh udah ya. Mantap banget loh. Ini tuh kita udah berapa episode? 67. Apa kesan-kesan kamu tuh? Kita. Seneng banget lah pastinya, karena kita tuh pengennya sih bisa membantu yang membutuhkan dan berkah buat kita semua. Amin. Karena kita juga sebenarnya melakukan kegiatan ini ya, bisa dibilang ini namanya apa ya, kuis atau apa nggak tahu ya. Kuis. Ini kuis. Namanya kuis yang tidak ada untungnya. Program yang ada untungnya. Karena buat kalian semua bosku, benar-benar kita itu bingung ya. Dalam pandemi ini apa yang bisa kita lakuin ya, benar ya. Kalau Eci nih orang asing loh ini di Bapau nih. Tiba-tiba di sini udah 5 bulan loh hampir loh. Iya, bentar lagi 5 bulan. Perasaannya apa? Jangan penek-penek jawabannya. Iya, kenapa? Seneng kan? Penek mulu jawabannya. Seneng apa? Seneng. Tuh, lihat tuh. Namanya juga masih baru sayang, cari aman. Kayak aku dulu juga gitu. Nah, menurut kamu nih sayang, kenapa sih kamu kepikiran bikin giveaway kayak gini sayang? Aku itu kepikiran buat giveaway ini gara-gara ya sebenarnya waktu itu ada rezeki ya pas di bulan apa? Bulan puasa. Barang, ya. Puasa ya. Lumayan lah itu rezekinya tiba-tiba enggak adilnya ketika cuman bisa kasih berbagian di Jakarta aja. Karena kan kita pandemi tuh terbatas. Akhirnya yeah. Saya buat yang namanya giveaway. Dan ternyata memang sampai ke Malaysia, TKI, Singapura, dan juga yang paling pentingnya tadi tuh ada Medan, Kalimantan, semuanya. Dan akhirnya alhamdulillah ya, terima kasih Trans7 sudah mempercayai kita. Karena paling sulit buat saya itu buat kalian percaya kalau emang ini acara tidak ada settingan sama sekali. Ini pure buat kalian semua. Dan tapi saya juga tidak mau dijadikan kalau semua ini adalah ajang kayak seperti judi ya. Kayak istilahnya tuh malah nungguin ini untuk dapat uang. Enggak lah, jangan. Ini sebenarnya bonus buat kalian bosku di rumah. Gitu loh. Benar. Jadi permainan tapi ada manfaatnya. Betul. Gitu. Oh, iya. Kak Baim, gimana sih perasaannya ngeluarin duit tiap hari banyak banget gitu? Perasaannya? Iya. Gini loh. Seru sih. Ini jawabannya seru sih. Kenapa? Banyak orang yang nanya sama saya, apa sih rasanya ketika kemarin tuh dinobatkan menjadi YouTuber yang istilahnya bisa dibilang hebat lah ya. Saya bilang gak ada rasa apa-apa. Sama aja, maksudnya gitu aja. Kenapa? Karena saya selalu menetralisir saya itu ke bawah terus. Kenapa saya itu sering banget untuk menemui orang ke bawah? Supaya kita itu memang sederajat dengan dia. Tidak pernah sombong dengan apa yang namanya jabatan. Itu semuanya palsu lah. Yang paling penting itu apa yang diberikan sama kita, setengahnya buat orang lain juga. Harus ingat tuh bosku. Setengahnya orang lain, setengahnya istri bosku. Itu paling benar. Oke sayang, nah dari semua pemenang nih giveaway. Kok jadi lemes gitu? Jadi semua pemenang giveaway, ada gak sih yang paling berkesan buat kamu? Yang paling berkesan itu 67 episode nih, atau semua yang semuanya deh, semuanya. Yang mana ya?
yang kalau misalkan semua berkesan, ya. Cuman yang paling senang ketika dia itu sudah excited dulu ya, ketika baru nongol muka kita gitu ya. Itu yang paling berbekas di saya gitu loh. Benar. Karena dari situ saya tahu pentingnya acara ini buat dia, buat keluarganya, penghasilan ketika memang dia menang di sini itu penting banget buat dia. Itu loh, itu yang nggak bisa dilupain sampai sekarang. Makanya ketagihan banget, mudah-mudahan kita sampai ribuan episode ya. Amin. Amin. Oke bosku, kita udah lama nih ngobrol, itu cuma cerita-cerita aja ya. Karena kita udah lumayan lama nih, 67 episode. Jadi yang tadi juga udah menang tuh, kita langsung kasih tahu aja di sini. Ada nama 5 pemenang perang WhatsApp, bisa kasih lihat sini. Nah, di capture ya. Oke bosku, ini dia 5 pemenang perang SMS di bawah sini. Nah, di capture juga. Dan ada apa? Perang Twitter, 5 perang Twitter. Itu dia ya. 500.000 buat 5 orang pemenang. Sekali lagi terima kasih karena sudah percaya dengan kita ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Oke, selalu saya bilang jangan lelah untuk berbagi dan sayang kalian semua. Sampai ketemu lagi besok.